بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi dapat lagi kita bertemu pada malam ni. Kemungkinan ramai orang tak kenge. Kita masih lagi menggunakan kitab Ikhtiar Penyembuhan Penyakit. Bagi siapa yang tak ada kitab lagi, kita ada order baru ni dan boleh dapatkan kitab ni dengan Haji Karim lah. SU eh. Kita tiba di muka surat muka surat 47. Kalau boleh setiap kelas kita, kita nak orang adakan air mineral dia bawa satu-satu. Kita akan bacakan asas 10 tu, asas 10 tu kita akan bacakan air tu, dan air tu kita akan gunakan untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga dan juga untuk orang lain. Kita akan gunakan air tu tiap-tiap kali bawa air ataupun beli bak air kat bawah dia je kan, yang air mineral tu kat dalam kotak. Okay, baik. Sebelum tu kita akan bacakan asas 10 di muka surat 15. Semua ada buku tu tengok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. sama baca. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Orang dunia buka ya. Tak depan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء حفظهما وهو العلي العظيم. Ah, bagi. Yang tak ada air tu ambil. Buka letak ke depan. Letak depan.
Ambil satu ke dua pun boleh. Letak sini, depan sini. Letak ini dua-tiga. Siapa nak ambil? Letak. Untuk sendiri punya baca juga. Untuk sendiri ada. Untuk sendirinya ada baca juga. Untuk sendiri pun nak baca juga. Untuk sendiri pun ambil juga baca untuk sendiri. Yang dah letak kat sini ambil yang lain ni. Ha, untuk baca sendiri. Dah. Ji, ambil. 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 Okey. Kita sambung lagi eh. Ya barik. Ya barik. Ka fa ya صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل عدو وهامة ومن كل شيطان وعين لامة. أعوذ بالله الواحد الماجد من كل عدو وحاسد
wa min kulli syaitanin marid. Bismillahirrahmanirrahim. Ala 'abdihi biqaulihi laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Allahumma adkhilna fi suri Sulaiman wa malaka Sulaiman min al-mashriqi wal maghrib bidhatihi wa sifatihi wa af'alihi wa quwwatihi wa salamun ya rab Jibra'il wa Mika'il wa Israfil wa Izra'il wa malaka Sulaiman min al-mashriqi wal-maghrib jinnan wa insanan wa rihan wa ghamama tasliman kathiran wa subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa kamaluhu i'lam ya iblis ya iblis ya iblis wasyayatin taskununa fiz zulumat rabbana taqabbal minna du'a sulaiman wa sallallahu ala sulaiman وعلى سائر الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. Tiup sikit, lepas tu kita tutup. Tutup cepat. Ini air saja. Ni siapa mana menutup? Ha, tak menutup. Ha? Ni. Ada mengaku. Tak ada benda tu, Pak? Ada? Ni siapa punya ni? Tidak dituntut. Okey, minggu depan bawa sendiri. Hari ni ada sponsor nak ajar je. Ha. Minggu depan sendiri bawa lah. Tu ada orang nuntut tu, Abang Ipin? Okay, eh? Dia bila kita habis baca tu, habis baca doa tu, kita angkat, kita tiup. Masa kita tiup tu, kita niat supaya jadikan segi penawar untuk menyembuhkan penyakit. Kalau boleh, masa tu kita dah ada target dah dengan siapa yang kita nak tujukan air ni kita nak bagi. Kan? Ataupun diri sendiri, kita sebutlah diri sendiri. Kalau kita nak katakan anak kita selalu tak sihat ke apa, kita tiup lalu, kita niat lalu dah nama dia. Sampai habis apa? Lepas tu, oh, tutup lalu, cepat-cepat. Cepat-cepat. Ha. Apa habis apa? Ha? Jangan habis apa tu tak nyawa pula. Ha? Boleh sih, boleh. Hari-hari kita buat. Lagi bagus. Main, kita minum air bacaan, baca. Okey. Masa dekat apa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu,
kita masuk lalu. Kepada engkau aku menyembah, kepada engkau aku mohon pertolongan. Pertolongan apa yang kita nak? Kepada engkau aku menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku menyembah, kepada engkau aku mohon pertolongan agar disembuhkan penyakit apa? Penyakit asma aku ke? Penyakit apa-apa saja. Eh? Penyakit gudah gelana ke? Apa? Anda awak dia dia status steady aja. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan penyakit badi. Ha, terkejut. Awak ada badi tak? Awak ada badi? Ha, badi tu apa eh? Ha, ini kita nak tahulah badi tu. Badi tahu. Ha, baldi tahu. Ha, badi tu cebok tu kan. Eh, apa? Okey. Ha, ini bukan baldi awak, badi. Ha, tapi orang Jawa panggil apa tak tahulah. Baik, kita tahu dulu tengok. Penyakit ni, jenis penyakit ni dia tak ada ubat. Di hospital kalau kita cakap, doktor tanya sakit apa? Saya kena badi lah doktor. Oh, baldi kat belakang lah kata. Ha, sini tak ada. Ha, dalam hospital dia bagi akan bagi ubat. Ubat penenang aja. Ubat penenang, ubat penenang, ubat penenang, 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 lalas sekali masuk dia punya tu. Ha, J dia tu. Eh? Ha. Jadi kita bagi apa perubatan Islam kita ada cara untuk menyelesaikan penyakit badi. Eh? InsyaAllah kita belajar sama. Wak ni dia gelak gambar lagi. Apa benda badi-badi ni? Kita ni dia tak tahu dah kan. Ha, jadi kita terangkan pada badi-badi ni orang panggil di kalangannya adalah penyakit ni badi mayat. Ha, tahu dah sikit. Oh, kata wak. Ataupun badi binatang buas macam badi ayam hutan, rusa, pelanduk, tu badi. Dan badi ni dia berlaku, dia jadi penyakit badi ni disebabkan ada peristiwa yang sebelumnya berlaku sebelum nak jadinya badi ni. Ha, dia tak boleh terus tiba-tiba kok kena badi gitu, tak ada. Dia ada peristiwa sebelumnya. Ha. Dan kita akan menyelidiki pesakit kita tu apa sebab dia boleh jadi dia kena penyakit badi ni. Dan kita akan belajar cara-cara macam mana kita nak kenal orang ni kena badi ke, kena sampuk ke, kena apa-apa, kita akan tahu, kita akan kenal dia macam mana. Eh? Ha, kita akan belajar lagi. Mudah-mudahan kita akan dapat apa benda yang saya nak sampaikan ni. Semoga Allah Ta'ala bukakan kita punya minda tu dan semoga apa yang saya sebut ni mudah dipahamilah. InsyaAllah Allah mudahkan. Baik, yang pertama sekali kita akan mengetahui berkenaan dengan badi mayat. Ha, dalam tu tak tulis. Ya? Badi tulis tepi-tepi ni, conteng biar sampai nyeng kalau orang Terengganu kata. Sampai ni, tulis ni, ni nota, ni sini, sini. Ada je ruang kita tulis. Ni apa ni. Ha, ya? Badi mayat ni, kita pergi tengok mayat, yang menyebabkan balik tu kita akan ada apa perubahan pada diri kita. Contohnya orang pom accident kat depan. Kita pun lari. Lari lari. Tengok oh banyaknya darah. Oh. Dengan mata dia terjelah gitu. Lidah terkeluar dengan buji roh-roh. Dan mati. Mati depan mata kita. Kita tengok. Oh, tak pernah lagi tengok orang mati depan mata. Dengan keadaan yang amat menggerikan pula tu. Kan? Okey. Ataupun kita pergi melawat mayat, mayat tu dah uzur. Kita buka ni apa ni pipi ni habis dah jatuh dah semua. Kita tengok, menggatal saja nak kita tengok kan. Kita tengok. Allah. Balik orang teringat. Nak makan nasi. Allah tak lalu akan weh tak nak minum air. Allahu akbar, nampak lalu dah hak kita yang kita tengok tadi. Okey, kita akan bagi tahu simptom-simptom ini baru nak kena badi pun. Ataupun kita bila mayat tu dah terbujur, kita cium dia, kita peluk dia, kita pangku dia, menyebabkan kena badi mayat. Eh, sebab apa ni? Sebab mayat tu ke? Mayat tu tak ada hal dah.
mayat tu dah memang jadi mayat lah. Dia tidak boleh beri apa-apa kemudaratan kepada kita. Jiwa kita lemah, wak. Kita jiwa lemah. Hari tu demam. Orang kata, mari kita pergi tengok tu. Demam tu lemah air. Jumpa dah semalam. Kita pergi, sayang dia demam ni. Tak apa, wak. Duduk belakang, saya bawa motor. Pergi. Tengok pula, badan begitu dah kembung. Kita, sebabkan kita terlemah hari tu, badan kita apa ni, tak kuat, sebabkan penyakit yang kita demam tadi tu, menyebabkan singgah dia, badi dia tu. Ada ke orang kata, badi-badi, kurafat apa semua? Nanti kita akan terang, menyebabkan kita akan yakin benda ni bukan kurafat, sejenis penyakit. Baik. Kalau badan kita tak sihat, wak, kalau kita badan kita demam ke apa, kita jangan susah cari penyakit lah. Awal-awal lagi kita tak payah pergi. Kalau nak pergi juga, nanti kita akan ajar cara macam mana kita nak pergi supaya kita terselamat daripada kena badi ni. Ada yang di depan, kita akan jumpa pula lagi. Baik, yang kedua ni badi binatang buas. Kita ni jenis orang suka berburu. Tengok ayam hutan, pom, tembak. Ataupun tembak lah ayam hutan. Tengok atau naik atau busuk tu, kita pom, aim tu, pew, tembak. Tembak ayam hutan tu, balik-balik, duduk atas kepala katil. Kita ni, bini kita buat apa pula ayammu ni? Kokok macam kayang pula ni. Bini kita ingat kan kita nak, dia nak gurang lagi dengan dia. Rupanya dah kena badi ayam. Dan dia akan berperangai seperti macam mana yang dia kena tu. Itu yang sebab kita kata tadi, dia ada peristiwa di sebalik sebelum dia berlaku dia tu. Ini dia pergi ke hutan. Okay? Sikit-sikit dulu. Dia patuk-patuk. Macam ayam. Ketuk-ketuk. Ayam murak ni. Buat apa jadi gini ni? Okay. Ada orang pergi masuk dalam hutan tembak rusa. Tembak rusa. Ni kawan cerita. Ni ada satu kawan saya cerita. Dia tembak. Masa dia aim tu, dia nampak rusa. Masa nak tarik picu tu, nampak orang botak, tak pakai baju, pakai seluar pendek. Betul-betul cegak punya. Gosok-gosok mata. Jadi apa? Jadi rusa balik. Bila nak tembak, jadi orang. Nak tembak kan, takut orang sungguh. Nah, biasa kan orang tembak kawan kan. Dululah, sekarang tak bunyi lah. Pum, tembak. Bila tembak, dia selalu nampak. Ini simptom-simptom ni. Kita nak beritahu tu supaya kita kenal macam mana orang yang kena badi ni. Dia selalu nampak rusa tu datang nak tanduk dia. Dia pun lari. Itu nampak orang dia lari tu. Dia tu nampak orang rusa tu nak sodok dia. Dia lari. Orang pegang dia. Dia pegang apa? Orang tu, dia nampak orang benda nak sodok dia, takkan dia nak lock gitu. Pegang datang lagi. Itu adalah orang yang kena badi. Di kalangan orang yang kena badi. Sampai tahap orang rantai dia. Dah asyik nak lari je kerja. Rantai dia. Pasung dia. Jangan bagi lari. Faham tak ni? Ni kita nak beritahu macam ni. Ada orang dia langgar biawak yang besar tu kan. Langgar tepi jalan, pom, langgar. Tengok daripada cermin, aku langgar biawak hari ni. Bersepai. Balik-balik demam, jadi tak sedar, jadi jalan macam biawak gitu. Macam Spiderman gitu jalan. Lidah keluar. Dia lebih kurang begitu, tapi dia tak lama. Sekejap-sekejap dia datang. Lepas tu dia balik. Dia jadi gitu balik. Dan dia, keadaan dia tu macam biawak.
Okey. Lagi. Cerita. Cerita orang kena badi eh. Ada satu doktor ni. Satu hari bibik dia bagi tahu rumah dia ada ular. Jadi rumah dia ada ular, dia pun pukul lah. Pukul ular tu, masukkan dalam beg plastik, buang. Ular tak mati lagi. Masuk buang tong sampah. Macam kita lah, kan? Ambil tikus, tangkap tikus, macam mana nak buat ni duduk dalam apa perangkap tikus tu, dia lari begitu. Ha? Kita nak cocok, tak kena. Lalas sekali, ambil dia tu masuk dalam air. Masuk dalam air, lemas. Ha. Jadi perbuatan kita tu melambatkan dia mati. Dan dia terseksa. Kan? Ataupun masukkan dalam beg plastik. Semasa dia masuk dalam beg plastik tu, apa berlaku dia tu? Tak makan, tak minum, lemas. Dia ada masa lagi tu. Masa itulah penganiayaan yang berlaku pada dia itu menyebabkan dia berdoa kepada Allah Ta'ala dan doa itu dia makbulkan. Jangan main-main. Jangan ambil benda yang benda sebagai benda yang remeh-temeh. Betul? Sesiapa yang dianiayanya, doanya amat dekat dengan Allah Ta'ala dan dimakbulkan. Walaupun tikus, tikus saja. Itu bukan masalah tikus, kan? Dia perlu makan, dan dia lapar, dan dia sakit. Ha? Kalau kita kerat sekali aja habis mati aja. Tak apa. Nampak macam zalim, tapi tak apa, dia mati. Ya. Ataupun, cara apa-apalah yang tidak menzalimi dia. Jadi, dia masuk dalam beg plastik, buang. Dia masuk tu hari Khamis, hari Jumaat, orang tak pergi ambil, tak datang ambil. Sampah. Hari Sabtu tu dia demam. Sabtu ni doktor ni demam. Demam dia tu tinggi lah. Demam tinggi. Dah dia doktor. Dia tak pergi klinik dah. Dia makan ubat dia lah, kan. Ubat dia tinggi, dia kata, oh tinggi kan demam kau ni. Cari ubat, dia makan sendiri. Tak baik-baik. Dan dia pergi berjumpa dengan guru. Cek-cek balik. Tengok ular tu. Nak pergi ambil ular tu balik. Nak lepaskan ke apa. Tengoklah macam mana. Nak bunuh dia terus ke. Nak hilangkan dia punya. Tu. Tengok. Ular dah hilang. Hari Sabtu tu orang dah angkat. Dah angkat sampah. Dah pergi hilang. Dah tak dapat. Hari Isnin meninggal. Nampak tak? Ini cerita betul. Kan? Maknanya pada guru beritahu. Dia kata, kemungkinan itu adalah jelma anjing yang menyebabkan neneknya mati. Nanti kita akan ceritakan. Okey, satu peringatan berkenaan dengan rusa tadi. Kau nak belakang balik sikit. Rusa ni ataupun binatang-binatang yang berbulu. Macam anjing, binatang-binatang tu. Rusa. Balik boya. Babi hutan, kambing ke apa, dia ni jenis binatang bulu dia melekat gitu, kan? Kalau ayam lain dia melekat. Apabila dia punya bulu tu dia mencacak, jangan lagi. Kalau orang yang kerja tembak anjing ni, ada orang tembak anjing ni, kalau dia tembak dalam keadaan, mesti dalam keadaan bulu dia tu turun. Ni buku ada, siapa yang tak ada buku ambil. Ambil dulu, nanti bayar kemudian. Ambil apa? Lepas tu, apa tadi? Macam anjing, kalau dia kembangkan bulu dia tu, jangan tembak. Kalau tembak juga, kemungkinan akan kena badi. Orang perempuan? Dah, Ji, orang perempuan ada tu? Dah bagi dah?
Okey. Kalau kita tahan juga, awal berburu tahan juga lah. Kena pergi tengok lah. Kena pergi tengok. Jangan sampai lock sampai mati. Jangan sampai sampai mati. Ada juga orang pakai apa tu? Kalau dekat sana panggil tauk. Ini panggil apa tu? Ikan yang pakai letak umpan apa tu? Kail eh. Tapi dia cacat kat tepi tu. Kail eh. Pak berderet dia tu. Kawan tu dah kena kat pinggangnya. Kelepok. Kita tengok lah. Kalau dah kita pasang, tengok lah. Jangan lama-lama sampai mati. Kita meainianya tu. Meainianya tu. Menyebabkan maknanya. Macam kalau rusa, kijang. Dia ada anak. Anak dia menunggu kepulangan dia. Kan? Kita buat ainianya ke dia. Monyet ke macam tu juga. Ada orang suka-suka je nak tembak. Kenapa tembak? Tak ada apa, suka-suka nak test senapang. Kan? Kera monyet beruk ni, dia ada macam perasaan, naluri. Bila kita tengok, dia nak ambil anak tu. Bila kita tembak dia punya ibu dia, pak, tembak. Selalunya akan berlaku macam dramatis sikit. Anak dia datang, dia pegang anak dia, dia cium. Buat mati. Kita kalau tengok drama tu, memang kita akan netik air mata. Memang macam drama, betul. Saya dulu ada piara satu monyet kecil. Entah macam mana dia kena sengat binatang ke apa. Jadi dia badan dia lemah. Saya pun pegang dia ni. Mati dah agaknya. Dia boleh apa macam mana? Dia ambil tangan dia duduk macam ni. Dia buat sendiri. Lepas tu, dia kata biar betul. Monyet ni. Monyet beruk ke ni. Dia macam tu. Dia ada perasaan. Begitu juga dengan burung wak-wak. Bukan wak-wak ni. Wak-wak. Bukan wak-wak. Burung apa? Wak-wak kan? Wak-wak. Burung wak-wak. Burung ruak-ruak eh. Ruak-ruak eh. Burung wak-wak pun macam tu juga. Dia kalau kalau monyet tadi, dia akan jadi macam perangai monyet. Melompat. Ya? Berperangai. Kalau burung wak-wak ni, burung tu bukan burung. Bukan dia boleh terbang pula. Tak ada. Dia nampak burung tu nak patuk mata dia. Dia akan tutup. Tutup. Burung tu macam nak patuk-patuk mata dia. Gitu. Tu dia kena badi. Tu kalau orang tanya, dia kena badi. Ya? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku satu perkara. Ya. Ada satu orang Badawi ni yang tinggal di padang pasir. Badawi ni memang tinggal padang pasir lah, kan? Siapa pernah pergi tu Mekah, dia ada apa? Orang Badawi ni duduk di tengah-tengah padang pasir. Kita tak boleh nak imagine, tapi Allah Taala buat dia boleh duduk kat situ. Tengah padang pasir yang panas. Dia buat kemah gitu je. Dan dia menternak unta. Ya. Nah. Orang Badui ni duduk di padang pasir. Satu hari dia bawa, dia ada dua bermacam-macam riwayat lah. Ada setengah kata kena jerat, ada setengah kata orang Badui ni ikat tengkuk dia masuk dalam Madinah, kota Madinah. Ada setengah pula kata maknanya rusa ni adalah milik dua orang Yahudi. Okey, kita akan cerita semua. Satu kali dia bawa masuk ke Madinah. Nabi pun luar, dia berada di luar daripada Madinah. Dia dengar ada orang panggil.
Ya Rasulullah, dia kata. Rasulullah pun kata, siapa dia pula panggil aku ni? Panggil lagi, ya Rasulullah. Kata, tengok, kata tak ada orang panggil. No. Ya Rasulullah. Ha, dia kata, tiga kali tu dia tahu dah. Tak lain, tak bukan, yang panggil aku ni adalah Husa yang dipimpin oleh orang Badui tadi. Dia jawab tukuk. Rasulullah pun orang yang menyantun, orang yang paling baik, sama ada dengan manusia, dengan binatang dan semua. Dia pergi dekat Husa tu tanya, wahai Husa, ada apa-apa yang aku boleh bantu engkau? Maka Husa tu kata, wahai Rasulullah, aku ni ada anak dan anak aku ni masih lagi menyusu. Masa aku tinggalkan dia tu, aku tak beri susu lagi ke dia. Dan anak aku berada di balik bukit, di balik gunung ni, sebelah sana anak aku, dia kata. Wahai Rasulullah, dia kata, boleh tak engkau ya Rasulullah jadi penjamin kepada aku supaya aku dapat dibebaskan, supaya aku dapat balik bertemu dengan anak aku, supaya aku dapat susukan dia, kemudian aku datang balik. Dia merayu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, boleh percaya ke engkau ni? Kalau ikut perkataannya, dia kata, boleh tak engkau pasti yang kau ni akan balik semula? Husa ni jawab, kalau aku tak kembali, semoga Allah balas seksaan kepada aku seperti orang yang makan riba, dia kata. Rasulullah kata, okey, tak apa. Maknanya Rasulullah faham dah apa benda mesej yang Husa tu nak sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun jumpa dengan orang Badui ni, mai sini orang Badui, aku nak cakap dengan kau, nak bincang. Dia bincang dengan orang Badui tadi, dia kata Husa ni minta tolong supaya dia lepaskan, dia minta menyusukan anak dia, kemudian dia akan datang balik. Okey. Bincang. Orang Badui itu setuju. Dalam riwayat berkenaan dengan orang Yahudi punya yang dua orang ni, seorang kata tak nak bagi, ni riwayat lain, tapi bercerita yang sama tapi riwayat lain. Satu orang Badui, satu lagi cerita berkenaan dengan orang Yahudi yang punya rusa tu. Dia kata, seorang tu kata, tak boleh, ini rusa kita punya. Seorang lagi kata, Masa ni nak tengok sama ada Muhammad ni Rasulullah ataupun bukan. Kalau Husa ni balik semula, sah dia tu adalah Rasulullah. Seorang kata, dok, bincang-bincang, berjam-bincang. Orang ni kata, lah sekali setuju untuk dilepaskan, semoga kembali semula. Setelah dilepaskan, sama ada cerita orang Badui tadi ke ataupun orang Yahudi, ya, dua-dua lepas ni cerita. Baik. Dan setelah beberapa jam nunggu agaknya, balik semula Husa tu dan hulur kepala supaya ditambatkan balik. Melihat perbuatan tu, orang Yahudi kata, orang Badui tu kata, ikutmu lah nak buat benda-benda pun kepada Husa ni, dia kata. Nak ambil ke mu pun tak apa, nak buat apa-apa. Nabi kata, tak ada buat apa-apa, cuma nak suruh kau lepaskan Husa ni. Jadi, orang Badui ni pun lepaskan Husa ni dan terus berlari ke padang pasir sambil mengucap, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga dengan orang Yahudi dua-dua tu. Bila datang dia, terpegun dia. Sah, ini adalah utusan Allah. Dan kami, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul.
Baik, itu kita beritahu berkenaan dengan cerita Gunung Rusa tadi. Ya. Baik, cara kita nak, kita dah tahu body tadi. Buat faham body macam mana? Faham kan? Bila kita dah tahu body macam mana simptom-simptom orang yang kena body, kita nak tengok, kita nak elak pula macam mana daripada terkena body. Baik. Baik, kita nak bagi tahu tanda-tanda orang kena body tadi sikit. Di antaranya bila kita orang yang terkena body, yang pertama sekali dia berasa lenguh, badan dia lenguh. Ini itu badan dia lenguh, belakang dia ni macam sakit, sakit belakang. Oh, sakit belakang. Jangan balikkan kata kena body pula pasal tak duduk nyanda, duduk gini, sakit belakang kata kena body pula. Ah ni, ah dia body itu lain. Yang keduanya, malam tak boleh tidur pak. Pusing sana tak tidur, sini tak boleh tidur, duduk cokoh tak boleh, baring pun boleh, jalan sana balik tak boleh tidur. Makan ubat batuk supaya nak tidur pun tak tidur juga. Ah tu jaga. Balik daripada tengok orang meninggal, balik tu berasa tak lapar. Tak ada selera nak makan. Bang mari makan bang. Hei. Tak apa selera nak makan. Lepas tu yang keempatnya, selalu je terbayang benda yang kita dah tengok tadi. Saya dulu ada sekali pernah tengok. Jadi orang tu tengah mandi mayat gini. Jadi dia basuh-basuh, jadi terbuka antaranya lah. Jadi kita terkejut, dia ingatkan mayat tu celik kita. Kita, Allah Akbar. Berapa bulan nak hilangkan pandangan tu. Masa tu tak belajar lagi ni. Masa tak belajar ni. Jadi kita ni terbayang, terbayang hokmo. Nampak hokmo muka dia. Nampak dia, padahal orang tu lap-lap kan. Jadi tangan dia tu macam terbuka kan. Jadi pula kita tengok tu mata dia macam macam hidup semula. Dia terkejut. Pertama kali. Itu masa itu pertama kali tengok tengok mayat. Ataupun kita tidur, saja nak kena tindih. Yang sini panggil apa? Kena tindih juga. Kena tindih bayang ke apa? Kena tindih. Oh, kita dong. Orang tak dengar pun. Kita baca ayat kursi, buih mulut. Tak lepas. Tak. Kita nampak tu orang lalu depan kita. Kena tindih. Lagi, simptom dia. Demam panas yang mengejut. Tinggi pula tu. Demam panas dia tu tinggi. Tadi ni, ni simptom-simptom orang yang kena badi. Ada, kalau ni termasuk dalam dia punya ni lah. Yang tindih yang lain tu, itu lain lah. Ni di antara ni lah, salah satu lah. Ataupun demam panas, tiba-tiba demam. Cek pergi ambil yang kata tempat letak lidah 40 bahang. Wah, tingginya. Okay. Ataupun Sejuk. Orang lain berpeluh gini. Buka kipas dia marah. Kau apa buka kipas orang sejuk ni? Sejuk, ketar. Tak tahulah, ataupun ketar sejuk ke ataupun sejuk ketar-ketar, eh? Ataupun meracau. Cakap. Cakap ni tau. Ataupun berkokok. Meracau, eh? Jadi badan, muka jadi pucat. Tak berdarah, eh? Dan selalu mimpi, mimpi yang ngeri-ngeri, eh, mimpi jatuh daripada apa gunung, mau bersepai, mimpi kena langgar lah, mimpi lemah dalam laut lah, macam-macam, eh, itu cara-cara. Dan orang yang pergi menguruskan mayat ni, ataupun orang menguruskan mayat, ataupun datang dan kita pergi mengantar, mengiringi jenazah ke kuburan tu baguslah, eh. Pergi menguruskan mayat dan sebagainya, mengusung gitu. Kalau kita pergi di Masjid Madinah Nabawi ataupun Masjid Al-Haram, bila mayat tu lalu tu semua orang nak apa?
nak sentuh, nak tolong angkat tu pasal apa? Pasal nak juga namalah akhirat nanti orang membantu kerja-kerja kebaikan. Itu juga. Tolong, tak ada masalah. Balik tu ni tip je lah. Baju apa ni, bersihkan badan dulu, ambil semayang ke apa pun tu, baru masuk rumah. Okey, tak salah tu. Itu untuk orang yang dalam rumah sudah. Simptom ni kalau dia tak berubat, kalau baby ada yang meninggal. Baby pun kena. Ya mami. Selagi dia tak berubat, tak jumpa ubat maknanya akan berlarutan. Dan ada yang jadi wanauzubillah jadi gila. Kita tak tahu kenapa dia berubah jadi tiba-tiba. Kan biasa kan? Tiba-tiba jadi macam tu. Dan akhirnya tak boleh nak kawal sangat perasaan tu jadi gila. Dan ada orang yang kita boleh kembalikan balik dengan kita punya, dia punya penyakit tu dan sembuhlah. Kita nak cerita zaman Nabi, ada orang yang kena badi juga. Ada yang kena badi. Zaman Rasulullah pun kena, ada orang kena badi juga. Bukan sekarang kan. Baik. Daripada Imam Muslim diriwayatkan daripada Abu Sa'id. Abu Sa'id ni pernah jadi hamba pada Hisham Az-Zuhrah lah. Dia kata satu hari aku bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Dia aku datang kat rumah dia tu, Abu Sa'id ni di tengah-tengah semayang. Bila tengah semayang, bunyi bunyi. Bunyi macam benda bergerak dekat bawah tempat tidur dia. Tempat tidur kita bukan macam tempat sahabat-sahabat. Tempat kita, tempat tidur kita tu tilam empuk. Dia pasal sahabat-sahabat ni tidur macam mana, bawah pelepas tamar. Berbunyi. Jadi bila dia tengok-tengok-tengok, Abu Sa'id ni tengok ular. Ada ular bawah. Jadi Abu Sa'id yang tengah semayang ni, dia semayang sunat. Abu Sa'id yang tengah semayang ni, dia bagi isyarat jangan cara. Apa orang sini kata? Usah peduli lah. Usah peduli. Jadi Abu Sa'id yang berdiri tadi tu, dia duduk. Sampailah habis selesai solat, Abu Sa'id Al-Khudri tunjuk, dia kata, mu tahu tak rumah tu? Depan dekat rumah tu ada satu rumah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri tu kata, mu tahu tak rumah tu? Abu Sa'id kata, tahu. Abu Sa'id Al-Khudri beritahu, dia kata dulu rumah tu ada satu orang pemuda yang duduk rumah tu dengan isteri dia. Dia cerita. Dia baru saja kahwin, baru menikah. Kemudian dia pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berperang di perang Khandaq. Sampai dekat tempat peperangan, dia minta izin supaya nak balik. Sebab dia ada janji dengan bini dia. Boleh tak saya ni ya Rasulullah nak balik rumah, nak menunaikan janji saya? Maka Rasulullah mengizinkan. Tapi engkau bawa senjata ni, takut engkau balik nanti dalam perjalanan engkau diserang hendap oleh Bani Quraidah. Maka baliklah. Maka baliklah pemuda ni sampai dekat depan rumah dia. Dia tengok bini dia keluar. Pintu dua macam tu terbuka. Bini dia duduk tercegat gitu. Pemuda tu pun ambil dia punya apa? Panah. Nak acukan kepada bini dia. Pasal cemburu. Pasal bila sahabat-sahabat ni, bila dia pergi berperang, bini-bini dia tu dia tak keluar rumah. Dia duduk dalam rumah, dia tak boleh keluar. Kecuali perkara-perkara yang penting, penting sangat. Jadi bila dia nak lepaskan busur panah tu, bini dia kata, nanti dulu.
Jangan kau lepaskan busur panah sehingga kau tengok dalam rumah tu ada apa. Maka dia tengok bila masuk dalam rumah, dia tengok ular tu berlengkar atas atas katil dia, tempat tidur dia. Jadi dia pun ambil busur panah tu, pyong, kena dekat badan ular tu. Sukalah dia, kena. Dia pun ambil, dia baling, buat lepau kat dekat tanah. Jadi ular tu bergeliat-geliat-geliat tu dekat busur panah tu, geliat-geliat-geliat. Dia mati, pemuda tu pun rebah mati lalu. Sehinggakan Abu Sa'id Al-Khudri kata, aku tak tahu siapa yang mati dulu. Ha, macam cerita ni dengan P. Ramli. Siapa yang mati dulu? Ani ke? Ini ke? Ha, siapa mati dulu? Ha. Jadi, bila mati, peristiwa ni disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ha. Dulu-dulu senang. Ada masalah je, rujuk Rasulullah. Ada masalah je, rujuk Rasulullah. Ada masalah, tengok Al-Quran. Ada masalah, tengok Al-Quran. Kan? Rasulullah ada, kita boleh tak? Boleh? Boleh tak tengok ada masalah? Boleh lah. Pasal al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Semua dah selesai. Apa-apa masalah, rujuk Al-Quran. Apa-apa masalah, rujuk hadis. Hadis tu Nabi lah. Betul? Rujuklah. Macam ni, sahabat-sahabat dulu ada masalah, rujuk Nabi. Nabi kata, bila berlaku macam tu, Nabi kata, sesungguhnya di Madinah ini ada jin-jin yang telah masuk Islam. Ha? Kerana itu, jika kamu melihat sesuatu dari mereka, maka izinkanlah 3 hari. Ha, jangan main-main. Jika kamu melihatnya setelah itu, maka bunuhlah dia. Lepas daripada 3 hari, kalau nampak juga dia, bunuhlah dia. Kerana dia itu adalah syaitan ataupun ular sungguh. Beri amaran 3 hari. Hai. Macam mana tu? Tak laratlah nak tunggu 3 hari ya. Buat nak tunggu. Ular dalam rumah nak tunggu lock 3 hari. Kalau ikut Rasulullah suruh 3 hari ya. Eh? Kita bagi amaran dia suruh dia keluar. Ada satu kali saya bawa budak-budak pergi kemah, perkemahan. Bising ni, habis. Dalam kemah ada ular. Dia orang gaduh nak katok. Ha? Nak bunuh? Dia kata nanti jangan bunuh lagi. Kita tarik baju-baju budak tu. Ular apa tak tahu, yang jenis hitam putih belang-belang. Orang kata bisa tu. Ha? Bukan terus sela. Yang dia besar ni. Tapi hitam putih. Ular beling. Ah, ular beling ikutlah Jawa punya kata, ular beling. Malaysia kata ular apa tak tahulah. Orang kata tengok, kita tengok dalam internet, dia kata kalau sekali patuk mati. Oh, kena gigit terus out. Tak ingatlah mana terus out lah. Tak ingat matilah. Alah, kena belajar lagi lah bahasa Jawa ni, Pak. Jadi saya pun kata dengan dia, jika engkau betul lah, ha? Kalau engkau jin, kau keluar sekarang. Kalau engkau syaitan ataupun binatang berbisa, kau tak lari, aku kata engkau. 3 kali bagi amaran. Kita ambil 3 jugalah, bukan 3 hari. Kalau 3 hari, budak-budak dah balik. 3 hari. Suruh dia 3 kali amaran. 3 kali amaran tu, Pak. Sekejap lagi dah tak ada. Oh, cari. Eh, mana dah menyorok dia ular ni? Padahal dia sulur macam ni. Kejap dia. Dia duduk melonggok macam ni. Kejap lagi, hilang. Dan jumpa memang tak ada. Dah tak ada. Dan pada pendapat saya, itu adalah jin. Apa jadi kalau kita pukul dia masa tu? Mungkin ada jiwa yang tu korban. Kerana tadi badi lah. Okey, cepat sikit. Boleh lambat-lambat ke? Berapa?
Boleh pukul 9 eh? Pasal apa? Di dalam surah Al-A'raf dikata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatin awliya'a lillazina la yu'minun. Sesungguhnya jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu. Ada kat sini. Belakang tepi buat. Dia orang boleh tengok kita. Kita tak boleh tengok dia. Ha? Dan kita tidak berupaya untuk melihat mereka, Pak. Kalau tengok, kalau Allah Ta'ala beri nampak jin ni, Pak. Sini tak berapa ekor, atas tak berapa ekor, ni atas, kan? Ha, tapi tak dapat tengok. Allah hijabkan pandangan kita tu. Kami telah jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Dia ikut hasutan syaitan. Ha? Baik lagi, Pak. Itu kita akan cerita bab lain. Bab Qarin, macam mana dia boleh nampak, macam mana dia nak buka hijab dia, itu nanti kita akan beritahu. Kita tak payah tengok. Nak kalau nak tengok juga boleh juga. Ya. Itu termasuk dalam yang kata tadi. Kami telah jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin. Dia akan ikut. Sepatutnya Allah Ta'ala kata kita tak boleh tengok dia. Itu statement dia. Dan dia boleh tengok kita. Statement tu penting. Kita tak boleh tengok. Statement tu penting. Kalau kita nak tengok, kita jadi pengikut dia boleh tengok. Nah, itu yang nak cakap. Kecuali Allah Ta'ala beri. Ada juga. Kita berstatement tu kita tak habis, tak titik. Kecuali Allah Ta'ala nak beri nampak. Tak salah. Tak ada masalah. Guru kita, Ustaz Mokhtar, dia nampak. Dia guru santau. Dia guru santau dan dia nampak. Dia belajar ilmu-ilmu yang mengarutkan ni? Tak. Dia beramal dengan benda-benda yang syirik? Tak. Dia ambil dengan guru-guru yang mengamalkan ilmu-ilmu yang hitamnya, tak ada. Tapi boleh nampak. Ah, itu nanti kita akan ulas pula bab nampak jin pula. Buat nak tengok jin. Boleh? Bagus. Nantilah awak kita belajar. Tapi kita kena belajar dekat kubur. Okey, kes-kes badi kita cerita sikit-sikit lah. Bila pukul 9 ni? Kejam ni mati. Okey, Isyak cepat kan? Ada satu cerita, ni kes yang berlaku. Kita cerita kes-kes. Satu orang tu datang, badan dia tumbuh bintik-bintik. Bintik-bintik hitam. Besar biji apa? Biji lada hitam di badannya. Dan kita rasa badan dia panas. Kuat panas. Dan selalu lupa. Selalu apa? Tak sedar. Tak sedar. Dan menyalak macam anjing. Dan suka gigit orang. Siapa yang jaga, memang kena kena kekoh. Kena gigit. Bila dia dah kita dah pulihkan dia, dia cerita, dia kata dia ada tembak anjing. Dia tembak pakai peluru penabur. Yang bintik-bintik tu peluru tu kena pada anjing. Tembak peluru penabur ni, Wak, dia tak mati terus. Betul? Tembak prum. Menyebabkan dia sakit-sakit. Oh. Masa tu
dan dia kena badi. Ya. Ada satu kes lagi, seorang yang kena badi rusa. Rusa meracau, hilang akal, tak sedar, dan merontor-rontor, selalu nak balik, selalu nak lari, nak pergi dekat hutan dia, dekat hutan yang dia dah pergi tu. Dan makhluk tu masuk dalam badan dia, bagi tahu orang ni kena apa? Kena duduk dalam hutan kerana dia dah bunuh rusa ternakan dia. Kononnya. Jadi kita tak ambil apa-apa yang orang tu cakap. Orang yang mengacau tu kita boleh sekadar ambil tahu pada orang mana je, tapi kita tak peduli dia punya. Kita buat kerja kita aje. Kita nak pulihkan orang tu. Jangan kata, "Oh, orang ni kita kena bawa lah masuk dalam hutan." Pakat piku semua masuk dalam hutan ikut ke benda ni cakap. Tak ada. Kita pulihkan orang ni. Orang datang kepada kita, pesakit datang kepada kita pulihkan dia. Kalau dia nak cakap apa-apa pun, cakap kita boleh dengar. Kita tak mau dengar dia punya itu. Okey. Kita nak sampai dah ni. Okey, sikit lagi. Mayat yang kita tengok, orang selalu yang mayat yang menggerikan ni, aksiden apa semua, kerana lemah, seperti lemah ke budak-budak yang tu tak payah bawa lah tempat-tempat macam ni, sebab dia lemah, dia kecil, tak payah bawa. Ataupun perempuan-perempuan yang mengandung, tak payah bawa lah, tak masalah, nak bawa pun tak masalah, tapi dianjurkan pasal lemah. Ataupun perempuan yang uzur, tak payah bawa. Ataupun orang yang ada rekod dah, rekod dia ni ada masalah sakit yang berkenaan dengan makhluk-makhluk halus ke apa, tak payah buat. Baik, kalau kita pergi hantar orang jenazah ke kuburan, kita basuh kaki, basuh muka, lepas tu buang, pakai baju lain, masuk dalam rumah, baca wakaf 9, ayat kursi wakaf 9, 3 kul, angkat tangan, baca dan sapu badan lah. Kalau kita baca ayat kursi itu tersekat-sekat, macam tu juga, macam bismillahirrahmanirrahim juga, tersekat-sekat, kita baca tersekat-sekat, tak usah masuk lagi ke rumah. Relax dulu kat luar, kat beranda tu relax dulu. Relax dulu. Baca lagi. Baca ayat kursi dan juga 3 kul. Lepas, lancar, masuk. Itu menunjukkan ada benda yang menahan. Okey, bayi pula. Bayi yang terkena badi. Sebab bayi ni dia tak boleh bercakap. Kan? Dia tak boleh bagi tahu kita. Kecuali beberapa perkara yang Allah dah tetapkan dalam Al-Quran yang boleh bercakap. Nabi Isa, anak apa? Nak Firaun, apa namanya? Tukar sikap Firaun. Jadi budak ni dia tak ada beritahu. Pertama sekali budak ni akan jadi pucat, jadi biru. Jadi menangis sampai ke jadi biru. Letih. Kalau kita bagi susu dia tak nak isap. Tangan kaki jadi sejuk. Dan dia menangis tu bunyi macam binatang tu. Kalau menangis, kita boleh detect maknanya itu badi kucing. Ingatlah ni bila-bila ke kan, cucu-cucu kita ke. Kalau tak rawat, boleh bawa maut. Sebab dia berpanjangan benda tu. Ataupun boleh menyebabkan kecacatan otak. Okey. Okey, ini cara pula macam mana kita nak buat. Baik. Katakanlah ada satu aksiden, kita nak pergi juga. Ataupun ada orang lemah air, orang lain tak boleh nak buat, kita je boleh buat. Kita pandai berenang, orang lain tak pandai berenang, kita je nak selamatkan mayat tu. Kan?
Macam mana nak buat? Pertama sekali, masa kita nak pergi tu, kita ambil tangan kita ni, kita letak kat tanah. Letak kat tanah. Lepas tu kita baca doa tadi tu. So apa tadi? Empat tujuh, okay. Kita baca, kita ambil tangan, kita letak kat ni, dekat dekat tanah. Kalau tanah tu lembut ke lagi bagus. Kalau tak ada pun tak apa, letak atas tar pun tak apa. Kan nak cari tanah satu hal pula. Kita baca pertama sekali Fatihah, yang keduanya ayat kursi. Ayat kursi mesti silma wakaf. Dan juga tiga kul. Dia tu ayat ayat penggerak, bismillahirrahmanirrahim. Kita pegang. Lepas tu kita akan baca ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Kita ni kita ambil atau letak tangan kat dekat tanah. Ingat ingat baik cara dia. Kita letak kat tanah dan kita sapu kat muka. Kata pergi ya. Faham eh? Ataupun kita baca Fatihah, yang lain tak payah baca, baca yang tadi je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tu. Sekali je. Okay. Ini sabit dengan hadis. Sabit dengan hadis, ada orang datang, Nabi baca doa ni. Bumi kita, turbatu ardina. Turbatu ardina, dengan nama Allah debu bumi kita. Debu bumi kita tu maksudnya bumi di Madinah. Tetapi debu sini pun tak apa juga. Digunakan pedoman dia punya daripada daripada apa yang khusus tu. Kita baca dan kita sapukan. Okey. Tu untuk diri kita lah. Pertama kita untuk diri kita. Baik, yang keduanya kalau kita baca tak ada sekat-sekat, macam tu juga jangan pergi lagi. Kalau baca smooth saja jalan pergi. Seterusnya kita ubat macam mana orang nak kena sakit badi, apa yang kita nak ubat. Yang pertamanya, orang datang pada kita melaung-laung, melompat-lompat apa semua, suruh dia orang pegang dan kita bacakan pada orang. Yang kita nak kena bacakan pada orang, kepada air dan juga untuk mandi, untuk minum dan untuk basuh muka, tiga. Untuk basuh muka, untuk minum dan juga untuk mandi. Okey, yang pertama sekali kita bacakan kepada orang yang sakit tu Al-Fatihah, lepas tu ayat kursi, wakaf 9, Mu'awizat, Al-Ikhlas dan juga doa Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Doa penggerak, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Lepas tu kita baca doa penghindar syaitan. Tahu? Tak tahu? Tadi kita baca dah. Doa penghindar syaitan, muka surat. Muka surat. Mana tu? Okey, 18. Ni wak, nombor 8 ni, doa menghindar syaitan. Nak baca. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli aduwwin wa hamah. Nak baca sampai habis. Tak apalah ustaz, pegang buku ni, bacalah. Pasal kita berguru dah tak apa. Orang tak berguru tak boleh. Lepas tu kita baca kan? Lepas tu kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Biriqati ba'dina yushfa bihi syaqimuna
biizni rabbina. Bacakan. Okey. Bacakan kepada dia dan juga air dan suruh dia mandi supaya hilang dia punya badi. Baik. Ini selalu kita selalu memang macam tu. Kita ada beberapa dos. Ini dos biasa. Kalau dos yang tinggi, kita akan bagi cara yang tinggi pula. Tapi untuk badi banyak je. Okey. Katakan kita baca ni ayat ni tak belum Allah Taala izinkan. Datang lagi orang tu dan kita bacakan ayat ni. Ini kes yang teruk ni. Yang kes yang serius. Kita jangan ambil kes yang ni dulu. Kita buat air biasa dulu. Air biasa, air kita bacakan ayat-ayat tadi tu yang ada dalam ni kan. Untuk basuh muka, buat minum dan juga untuk buat mandi. 3 hari. Kalau kes yang teruk sangat. Mayat dia kena badi mayat. Mayat, katakan mayat A ni meninggal dan dia kena mayat badi mayat ni, kita ambil tanah kubur dia. Ambil tanah kubur dia, masukkan dalam air tu untuk buat mandi saja. Jangan bagi minumlah. Buat air tu. Itu untuk kes yang very serious. 3 kali ulang. Jangan terus-terus kita nak pergi ambil tanah kubur, jangan. Itu macam dah tak boleh dah. Ambil dia, ambil sejemput sikit. Kodakkan dalam air. Baik, ada juga kes-kes yang dia jadi kejang. Budak tu jadi macam apa? Sawan lah. Dia jadi kuat sangat tu. Kita baca tambahkan selawat tarfijiah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bil. Okay, masa kita baca tu kita urut belakang ni. Supaya dia jadi lembut balik. Okey. Okey, yang terakhirnya ialah ini untuk tips. Budak yang takut pergi sekolah. Bukan budak ni kena buli, tapi dia takut pergi sekolah. Ataupun hilang confident nak pergi kerja, jadi takut. Nak pergi kerja, takut tak boleh masuk dengan orang. Nak kerja macam-macam, orang tak nak kawan dengan kita lah apa. Ataupun darah gemuruh. Nak suruh cakap sikit depan, kain dah berketul kak. Goyang kaki dah berlaga-laga, lutut dah berlaga. Ni. Takut. Sentiasa dalam takut. Dia bukan kena badi apa, tapi dia takut. Sentiasa takut. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat-sahabat yang nak pergi perang. Tapi takut. Ini penyakit ke ni? Penyakit. Jadi ada yang steady. Memang sebab benda ni pergi perang ni syahid. Nak pergi syahid tetapi takut. Betul? Takut jumpa ni, takut ni kena bunuh ke, takut ni, takut. Memang ada takut. Ya, Allah Ta'ala bagi takut. Kalau yang orang yang takut ni, anak kita ke, cucu kita ke, siapa-siapa ke, diri kita sendiri. Kalau Nabi SAW dulu, kalau sahabat-sahabat yang takut nak pergi berperang, cukup saiz, cukup tinggi, cukup masa untuk perang, tetapi dia nak pergi berperang kerana nak syahid. Tetapi takut. Nabi pegang dia punya leher dia, pegang belakang atau apa, dan juga pegang dada. Nabi baca, Allahumma inna naja'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Ayat benda tu. Ayat awal doa doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah awal. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Tak sini.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri rina fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Baca 7 kali. Dan dia akan hilang, takut dia. Kita macam tu juga. Oh, takut nak pergi. Ataupun nak pergi so depan, takut Allah tak biasanya. Baca. Hilangkan takut. Okey. Bagi masa 1 minit untuk persoalan. Oh, bagus. Badi ni penyakit ke, jin ke, apa ke, macam mana? Ada belaka. Dia pun penyakit, dia pun jin, dan dia pun apa tu? Kuman. Kalau orang Johor, kalau orang berubat dengan apa, pawang-pawang lah, dia kata kuman. Jangan pergi dekat orang meninggal tu, nanti kena kuman. Kuman tu badi. Tapi dia nak sebut tak pandai. Kuman tu badi. Pasal apa? Dia boleh mari kat kita. Dia boleh mari kat kita. Tapi benda tu, mayat tu, tidak ada kena mengena dengan yang boleh memudaratkan kita. Tetapi diri kita sendiri yang lemah untuk menerima keadaan tu. Bila diri kita lemah, campur pula dengan keadaan yang macam tu, syaitan masuk lalu. Syaitan masuk lalu, jin masuk lalu, jadi dia tak sedar, jadi macam mana-macam ni. Dan kita pulihkan dia dengan ayat-ayat tadi. Okey, ada lagi? Semasa kita diri kita lemah, tengok mayat tu yang uzur tu, dia masuk lalu. Kena kita. Bukan tak ada kena-mengena, kita nak kata, wah, mayat ni, badi tu kena kat aku. Jangan. Dia dah selesai dah urusan dia di dunia. Kita pula nambah-nambah fitnah ke dia. Jangan. Kita yang sendiri diri kita lemah, dan kita pula tak ada pendinding, tak ada cara macam kita ajar tadi tu, sekarang kita dah tak boleh lah. Nak pergi mana-mana pun, alhamdulillah. Ambil tangan, letak kat dekat ni apa? Tanah, sapu muka. Pergi lah. Itu kita untungnya orang belajar, tahu. Kan? Kalau tak, tak adalah, tahu. Kalau dalam kes yang kecil, dia memang panas kan? Itu sebab kita bila datang pesakit kepada kita, kita kena diagnosis, kena tanya dulu. Macam mana sejarah dia. Sebab yang tadi saya cakap tadi, sebelum berlakunya kes badi ni, dia ada peristiwa di belakang dia. Peristiwa tu kita nak dengar. Kalau tak ada peristiwa, mungkin dia tu penyakit demam aja. Penyakit demam, kita baca ayat-ayat demam lah. Bismillahirrahmanirrahim, auzubillahirazim min syarril kinna, kita baca ayat demam. Kita kena tengok dia punya tu. Kan? Okey. Ada lagi? Itu dia punya, tapi tak masuk ke dalam kita punya perbincangan ni lah. Dia keluar. Dia, santau ni satu benda yang berbeza. Santau ni dia tuju kepada orang ataupun tak tuju kepada orang tapi terkena santau. Yang tadi kedai-kedai itu mana sihir, itu lain. Nak tanya sihir ke nak tanya santau? Santau lain cerita. Santau ni kita akan belajar nanti macam mana nak mengenali santau dan sebagainya lah. Kalau meniaga tak laku ni, maknanya dia sihir. Dia sihir, dia tanam benda ke apa ke, maknanya kita akan belajar nanti lah. Macam mana kita nak tahu benda tu kat mana. Apa? Sesuatu yang lain dari kata lain,
bermakna dalam diri kita pun juga macam ada makhluk lain dan saya rasa Wak kata kalau nampak anjing bulu berdiri, kita jangan tembak lagi pasal dia ada sesuatu. Dia kata kalau kita bulu berdiri macam mana? Bagus juga tu kan? Itu kalau kita berdiri bulu roma tu mak, orang panggil serem. Serem. Kalau kita lalu kat kubur malam-malam, bukan kita ada benda tu mak, pasal kita serem. Itu tak ada. Itu binatang sebab kita orang hidup ni takkan tak ada badi. Binatang-binatang yang sekeliling kita yang menyebabkan kita badi penyakit. Ada ya? Satu last soalan last akhir. Dia Nabi ajar kepada kita satu ayat yang kita biasa sebut tetapi kita tak indah pun. Nabi kata ini adalah ayat ni adalah ubat kepada 1,000 jenis penyakit. Terutama sekalinya bagi orang yang kacau fikirannya. Iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Utang setinggi mana pun. Utang setinggi mana pun, banyak mana pun hutang kau. La haula wala quwata illa billah. Penindingan tu je. Kita buat kereta, orang pun potong. Tak jadi ni. Sakit hati, marah, panas. La haula wala quwata illa billah. Turun, dia punya degree sup turun. InsyaAllah, saya amal semua tu. Apa-apa berlaku, kita nak marah kat orang ke, kita nak buat benda jahat ke, kita nak buat benda-benda tak baik ke, la haula wala quwwata. Tidak ada daya upaya kita kecuali Allah. Kita sedar maknanya kita ni apa sangat. Tak bergerak jari ni kecuali dengan izin Allah. Betul? Apa pula kita nak lebih-lebih dengan Allah Ta'ala? Betapa sombongnya kita sebagai makhluk yang tak ada apa-apa ni. Kita nak meninggi diri, tak ada apa-apa. Jadi kita balik bila semula, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat daripada apa yang kita sampaikan ni, kita bincanglah kita sebenarnya kita bincang. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat tu kita amalkanlah. Kita amalkan untuk diri kita dan juga orang lain. Supaya kita ni menjadi orang yang bermanfaat jugalah kepada orang lain. Dan kita menjadi orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai untuk menghapuskan segala kekurafatan yang ada dalam masyarakat kita. Masya Allah, kita pun berperanan. Kita kena ada peranan. Kita ada peranan. Orang lain peranan dia macam ni, orang ini peranan dia. Kita pilih peranan kita untuk sama-sama memberi kesedaran dan juga nak bawa masyarakat kita ni kepada satu kelompok yang betul-betul sihat dia punya akidah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi an'ama 'alaina bil islam wal iman. Rabbil alamin, rabbana bi ni'matihi alwan. Arrahmanir rahim bi ibadihi fil kubur bir ruhi war raihan. Maliki yaumiddin yahkumu biha ila 'ibadihi bil adli wal ihsan. وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم على الاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان آمين 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 إجابة للدعاء والشكر للملك الديان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله